Buat kami adalah pertama kali di event exhibition seperti ini dengan angka penjualan yang sampai hari ini terjadi, menurut kami sudah sesuatu yang sangat bagus. Ada berapa ya? Sekitar berapa? 6 atau 8 gitu ya? Kita rencanakan sekitar 3 bulan barang udah ada, dan kita bagaimana usahakan kalau bisa datang untuk CKD sehingga kita sentuhan pabrik juga ada, anak-anak juga bisa berkarya di kendaraan tersebut. Itu satu kendala buat kami. Kami sebagai pendatang baru, jelas financing company, bank-bank yang melakukan finance kepada kami juga, mereka punya satu ketentuan. Kami sampai hari ini tetap berusaha untuk memenuhi ketentuan itu. Kami on proses itu. Karena memang banyak konsumen yang akhirnya batal transaksi akibat tidak belum ada financing. Kami punya pabrik masih tetap sampai hari ini di Boyolali. Boyolali adalah base camp kita, titik nol kita. Kita punya clear area, kiri kanan juga masih available banyak. Dan kalau merubah ke EV itu kan tidak butuh space yang besar, Mas. Kita punya fasilitas sudah ada, kita tinggal upgrade sedikit menjadi untuk kelayakan kita untuk merakit dan memproduksi ke depan untuk EV.